bebek, ini yang udah bersihkan ya. Kukunya-kukunya juga, tengahnya jangan lupa dipotong sama ininya biar lebih bersih. Terus ini ada jamur Yoko kering yang udah aku rendem, udah lembek ya, udah aku potong-potong juga. Sesuai selera juga ya. Terus bahannya simpel, perbanyak bawang merahnya, bawang merah, bawang putih sama jahe keprak, semua dikeprak, jangan terlalu kecil banget ya, kayak gini-gini dikepraknya. Terus nanti taruh saus tiram. Nah, seperti ini aja bahannya buat masak semur kaki bebek saus tiram. Airnya udah mendidih. Pertama, kita rebus dulu kaki bebeknya ya. Sebentar, cuma dicuci-cuci gitu dengan air panas gitu ya. Biar lebih apa? Bersih. Yang pasti direbus sebentar sebelum dimasak ya, sebelum disemur. Seperti itu, direbus dulu. Nah, mulai masak ya. Siapkan wajan, panaskan ya. Terus kita taruh minyak secukupnya. Masukkan jahe, bawang merah, bawang putih ya. Semua masuk. Ini sampai harum, terus masukkan kaki bebek sama jamur hiokonya tuh dibersamain, jadi matangnya bersama. Nggak usah khawatir, jamur hiokonya itu kan udah lembek kan, udah direndam semalam tadi. Ini sampai harum. Nah, tambahkan jamurnya. Kita tambahkan air. Agak banyak airnya. Terus kita masukkan kaki bebeknya yang tadi udah direbus panas. Taruh atasnya aja, biar kenapa harus taruh atasnya, biar pelan-pelan. Terus jamurnya lebih di bawah kan, biar cepat matang juga. Jadi ini waktunya juga harus singkat ya. Kita nggak usah dibumbuin dulu, kita tutup selama 20 menit baru kita bumbuin. Nah, ini udah 20 menit ya. Karena ini wajannya nggak lengket, jadi nggak khawatir gitu kan, kosong bawahnya. Nggak lengket, karena wajannya bagus, ini punya majikan. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan gula merah ya, taruh di sampingnya gitu. Terus kita tambahkan oyster sauce atau saus tiram. Karena ini semurnya pakai saus tiram, jadi agak banyak biar terasa juga. Itu aja. Tuh jamurnya udah mulai ini, malah empuk ya, banget. Ini wajannya kurang gede, tapi nggak apa-apa. Emang sengaja aku pakai wajan ini karena ini nanti buat steam ikan ya. Yang pasti diaduk sampai rata ya. Terus kita masak lagi selama 20 menit. Habis itu kita angkat ya, udah mateng kok. Enggak terlalu keras banget, yang penting. Tambahkan garam sedikit juga ya. Tambahkan garam sedikit. Pokoknya dikira-kira gitu kalau masak. Ya gitu aja, kita tutup selama 20 menit lagi. Habis itu mateng lah.
Nah, udah mateng nih. Udah rada asap ya, jadi udah mateng, tak empuk. Enak banget. Jadi tuh bahannya tuh nggak kalau pakai oyster sauce itu, saus tim tuh nggak terlalu banyak apa-apa dah. Kalau style Chinese kayak gini tuh udah mereka tuh udah luas gitu. Nah, udah mateng ya. Aku matikan kompor. Enak banget yang pasti. Selamat coba buat kalian ya. Simple kok kalau pakai saus tiram itu. Nah, kaki bebeknya udah matang ya. Ini man apkyok tungku ya. Kalau di sini seperti itu ngomongnya. Jadi ini semur kaki bebek. Hidup nikmat banget ini. Karena ini style Chinese jadi nggak ada cabai. Kalau ukuran cabai ya kita bisa nyambung sendiri ya. Selamat juga buat kalian. Simple banget. Bahannya juga nggak kena-kena. Cuma pakai oyster sauce sama gula merah sama garam ya. Oke, selamat coba.